Saya Dwarja Cahyono. Saya adalah koordinator internasional di satu lembaga pendidikan yaitu Global Accreditation Association, dan melalui lembaga ini saya berkesempatan untuk berkolaborasi dengan banyak sekali institusi pendidikan di seluruh bumi, di seluruh dunia, yang salah satunya adalah Sekolah Bethany di Salatiga. Jadi apa yang kami lakukan adalah kami menjadi teman yang mengapresiasi, mendorong, mengafirmasi apa hal-hal yang baik yang teman-teman di sekolah-sekolah sudah lakukan, dan juga memberikan saran, ide-ide untuk terus meningkat, untuk terus berkembang menuju rancangan Tuhan untuk pendidikan, supaya kita semakin menjadi serupa dengan rancangan Tuhan untuk pendidikan. Jadi saya berterima kasih juga, bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pada hari ini tentang apa yang menjadi hati Tuhan untuk pendidikan. Jadi saya akan sharingkan juga beberapa pengalaman yang saya dapatkan juga di beberapa negara, bukan hanya di Indonesia, tapi mungkin beberapa negara yang lain, dan juga ada di Indonesia juga. Jadi, pertama-tama saya ingin terus menguatkan teman-teman semua, khususnya yang di dunia pendidikan, untuk terus kuat, terus semangat di masa pandemi ini, bukan masa yang mudah. Pendidikan merupakan satu sektor yang sangat terdampak di dalam pandemi ini. Saya tahu ekonomi juga terdampak, tapi juga pendidikan juga sangat terdampak. Dan pendidikan, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat pendidikan bukan hanya secara akademis, tetapi juga secara luas, yaitu perkembangan anak, perkembangan secara sosial, perkembangan secara karakter, perkembangan secara mental, bahkan secara hubungan. Hal-hal ini juga tidak kalah penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada hanya pendidikan secara akademis di dalam masa sekarang. Karena ketika kita bicara tentang pengetahuan, konten, atau hal-hal yang semua yang penting di masa lalu itu,
dan masih penting sekarang, tetapi hal-hal tersebut lebih mudah didapat karena teknologi. Jadi hal-hal yang bersifat seperti hubungan inilah yang memang sangat-sangat terdampak di dalam pandemi. Kita bisa membayangkan bagaimana anak yang tadinya bisa datang ke sekolah, setiap hari mereka bertemu dengan orang lain, dengan teman, dengan guru, dengan masyarakat, dengan orang-orang di masyarakat yang lain, mereka bisa berinteraksi, mereka benar-benar bisa mengembangkan karakter mereka melalui relasi-relasi tersebut. Mereka sekarang seperti terpenjara di rumah karena pandemi ini. Semua mengalami dampak, dan saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa Alkitab mengajak kita untuk melihat bahwa masa-masa sulit seperti ini bukan masa-masa yang baru sekali ini terjadi di dalam dunia ini. Mungkin pandemi, ya, seperti ini. Tapi kita juga tahu ada flu Spanyol yang terjadi 100 tahun yang lalu. Dan kalau kita melihat apa persamaan-persamaan atau apa hal-hal yang mungkin kita bisa lihat di Alkitab yang mungkin sedikit mirip dengan apa yang terjadi sekarang dengan pandemi ini. Salah satu yang coba saya gali, yang saya coba renungkan adalah masa kekeringan atau masa kelaparan. Dan nasihat atau dorongan Tuhan bagi kita yang mengerti, memahami bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang terus berpartner dengan Bapa. Ketika ada sesuatu yang terjadi di bumi ini, kita mengerti bahwa kita perlu mengambil inisiatif. Dan inisiatif untuk apa? Untuk terus mengerjakan bagian kita di dalam mendatangkan kerajaannya di bumi seperti surga. Dan bahkan di dalam pandemi ini pun, kalau kita melihat masa kekeringan, masa kelaparan, Tuhan menginginkan Ishak untuk terus menabur pada masa kekeringan. Dan Tuhan menghargai jerih payah Ishak. Dan ini adalah salah satu desain, ini adalah salah satu rancangan Tuhan bagi anak-anaknya. Bahwa pada masa kekeringan, pada masa kelaparan, pada masa pandemi sekalipun ini, kita diminta untuk terus berpartner dengan Tuhan, menabur, melakukan apa yang kita bisa. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa masih banyak hal yang kita bisa lakukan justru di masa pandemi ini. Lebih banyak kesempatan yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini daripada ketika tidak ada pandemi. Tentu saja saya rasa pandemi ini adalah hal yang sangat buruk, sangat menyedihkan bagi Tuhan sekalipun. Bagi Tuhan, saya rasa Tuhan sedih melihat anak-anaknya menderita. Siapapun di bumi ini manusia menderita, saya rasa ini bukanlah sesuatu yang Tuhan inginkan. Tapi kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, dan Tuhan juga Maha Kuasa, dan Dia mempunyai kuasa untuk membalikkan apa yang buruk menjadi sesuatu yang bahkan lebih baik. Dan Dia memanfaatkan itu karena Dia kreatif, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang mampu menebus sesuatu yang buruk sekali, yang buruk sekalipun Dia mampu tebus itu untuk kebaikan. Jadi saya ingin mengajak hari ini melalui sharing saya untuk kita melihat apa yang kita bisa tebus, apa yang kita bisa manfaatkan momentumnya untuk membangun sesuatu yang sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam masa pandemi ini, khususnya di bidang pendidikan. Salah satu hal adalah tentang orang tua, tentang bagaimana orang tua berperan sebagai pendidik utama dari anak-anak mereka. Kita tahu ketika sebelum pandemi, orang tua sibuk bekerja karena tuntutan ekonomi tidak jarang di masa-masa ini, bahkan di sebelum pandemi sekalipun, orang tua, papa, mama, ayah, ibu, keduanya harus bekerja sehingga anak-anak tidak mendapat perhatian. Bahkan ketika pulang kerja pun, tidak jarang masih harus disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Maka dari itu anak benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk bisa ngobrol dengan orang tua. Orang tua tidak punya kesempatan untuk melihat bagaimana anak-anak berkembang, bertumbuh. Dan ini terjadi sudah lama sekali. Saya rasa trennya semakin menguat. Dan di masa pandemi ini ada sesuatu hal yang memang sulit. Tetapi hal ini terjadi dan bisa menjadi momentum bagi kita untuk kita bisa manfaatkan bagaimana orang tua mulai mengambil perannya, yaitu sebagai pendidik utama bagi anak-anak mereka sendiri. Tuhan memberikan mandat ini bagi orang tua sebagai pendidik utama. Saya rasa ketika kita melihat cikal bakal pendidikan di bangsa Israel, bangsa yang Tuhan bangun sendiri, bangsa yang Tuhan memberikan hukum-hukum, Tuhan sendiri yang memberikan arahan-arahan, sangat jelas bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang Tuhan ambil alih dari orang tua. Kita bisa melihat ketika bangsa Israel, bangsa budak,
keluar dari tanah Mesir. Apa yang Tuhan sediakan instan buat mereka? Kita bisa melihat Tuhan menyediakan makanan secara instan. Ada mana yang setiap hari tersedia bagi mereka. Ada juga perlindungan. Kalau kita bahasakan di bahasa sekarang adalah rumah atau tempat tinggal. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Ini Tuhan sediakan secara instan. Bahkan air pun Tuhan sediakan. Bahkan kasut pun, bahkan alas kaki, atau bahkan pakaian Tuhan juga sediakan. Ada mujizat yang luar biasa Tuhan sediakan secara instan, bahwa kasut mereka atau alas kaki mereka nggak rusak-rusak, bahkan bertahun-tahun. Bahkan baju mereka juga nggak rusak-rusak bertahun-tahun. Tapi ada satu hal yang Tuhan tidak ambil alih, dan Tuhan tidak sediakan secara instan, yaitu pendidikan. Di Ulangan 6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9, kita bisa melihat bahwa Tuhan meminta bangsa Israel sebagai satu masyarakat, dan khususnya orang tua, menjadi pendidik utama bagi anak-anak mereka. Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, dan jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka lakukan kehendak Tuhan. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, aturan-aturan Tuhan, desain Tuhan di dalam sebuah masyarakat. Lakukan itu. Dan ajarkanlah itu berulang kali kepada anak-anak. Jadi kita bisa melihat, bahkan Tuhan meneruskan di sana, di Ulangan sampai ayat yang ke-9, ada satu hal yang sangat konkret diberikan di sana, bahwa di tiang pintu ditulis, ini bicara tentang rumah, ini bukan bicara tentang sekolah, di tiang pintu rumah dituliskan, bahkan di dahi mereka, mereka ada tanda, kenakanlah ini, kenakanlah itu, untuk menjadi pengingat, dan ini bicara tentang sehari-hari, menjadi pengingat untuk terus bertumbuh, berkembang sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan sangat fokus di dalam hal ini. Seperti saya katakan tadi, kebutuhan sehari-hari, bahkan kebutuhan pokok yang seringkali orang tua bilang, ya saya yang sediakan semua kebutuhan pokok, tapi saya juga sediakan uang untuk sekolahkan anak saya, supaya anak saya bisa dididik oleh guru. Ya, itu yang terjadi di masa sekarang, di masa modern ini. Tetapi Tuhan, bahkan ketika bangsa Israel yang adalah bangsa budak keluar dari tanah Mesir, Tuhan sangat jelas dalam mendirikan sebuah rancangan ini bahwa pendidikan adalah tanggung jawab utama dari orang tua. Yang bisa juga di-share tanggung jawab itu dengan yang lain, dengan masyarakat. Tetapi tetap ini adalah tanggung jawab orang tua secara utama. Jadi di masa pandemi ini kita bisa melihat, ya sulit, ya banyak hal yang terjadi yang kita tidak harapkan, yang kita tidak ekspektasikan sebelumnya, yang sangat-sangat sulit, yang sangat-sangat banyak hal yang menjadi halangan, rintangan untuk pendidikan yang ideal. Tapi kita bisa melihat ada satu kesempatan, yaitu momentum ini, untuk mengembalikan peran orang tua sebagai pendidik utama. Di mana-mana saya mendengar, bukan hanya di Indonesia juga banyak saya mendengar bahwa banyak orang tua yang mulai mengambil kembali tanggung jawab mereka sebagai pendidik utama bagi anak-anak mereka. Hal ini tentunya sangat mengembirakan. Orang tua secara sadar, mungkin terpaksa awalnya, tetapi lambat laun dengan komunikasi oleh sekolah, dengan satu hubungan yang terjalin, komunikasi yang baik dengan sekolah, maka orang tua mulai sadar dan secara sendirinya, dari intrinsik, motivasi intrinsiknya mereka sendiri, orang tua mulai mengambil peran mereka yang sesungguhnya, yaitu sebagai pendidik dari anak-anak mereka, pendidik utama dari anak-anak mereka. Hal ini sangat-sangat mengembirakan. Pastinya orang tua sayang kepada anak mereka. Tetapi saya merasa bahwa sayang saja nggak cukup. Perlu hikmat Tuhan untuk tahu apa yang menjadi desainnya Tuhan bagi pendidikan. Seringkali orang tua merasa bahwa orang tua tidak mampu untuk mendidik anak-anak mereka sendiri. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa justru sebenarnya orang tua sendirilah yang paling mampu. Ya, kita perlu belajar sebagai orang tua, dan saya rasa rekan-rekan di sekolah dimanapun sudah mulai menyadari, bahkan secara khusus di sekolah-sekolah Kristen sangat menyadari hal ini, dan mereka menanti-nantikan hal ini sudah dari lama, sudah dari dahulu kala, sudah lama sekali mereka menanti-nantikan saat dimana orang tua bisa berbicara kepada mereka, saya mau mengambil alih, mengambil kembali tanggung jawab saya, tanggung jawab utama sebagai pendidik utama dari anak-anak saya. Maka itulah yang sangat menggembirakan, dan saya rasa banyak sekolah sekarang yang menyediakan
bukan hanya parenting, parenting sudah lama terjadi, tapi kali ini seperti pembelajaran, bahkan menciptakan sebuah kurikulum bagi orang tua untuk menjadi pendidik utama bagi anak-anak mereka. Saya tahu buat ayah ibu, buat mereka ketika mereka berkata, kami akan mengambil kembali tanggung jawab kami. Banyak hal yang menjadi tanda tanya. Tetapi hal ini seharusnya bukan menjadi halangan atau rintangan, karena Tuhan beserta kita ketika kita mencari dahulu rancangannya Tuhan, kerajaannya Tuhan, yaitu rancangannya Tuhan, dan kita memprioritaskan itu. Dan Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan menyemangati kita, Tuhan akan memberikan resources-resources, pembelajaran-pembelajaran, yang salah satu secara utama melalui sekolah. Dan saya juga menyemangati sekolah-sekolah untuk terus memberikan bimbingan atau memfasilitasi satu proses di mana orang tua bisa belajar sama-sama bagaimana sih kita menjadi orang tua yang sesuai dengan rancangannya Tuhan. Banyak hal yang terjadi. Salah satu contoh yang konkret adalah ketika orang tua mulai melihat apa sih yang disukai oleh anak. Orang tua melihat apa sih kebiasaan-kebiasaan yang baik yang mereka bisa apresiasi dari anak mereka. Mungkin kata-kata seperti apresiasi, seperti good job, well done, seperti wah kamu bagus, kamu luar biasa, kamu bisa mengerjakan ini. Mungkin hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi sebelum masa pandemi. Mungkin jarang terjadi, karena interaksi waktu yang sangat terbatas. Tetapi pada masa pandemi ini bahkan hal-hal yang sederhana seperti itu yang kelihatannya sepele bisa menjadi satu permulaan dari hubungan yang kuat antara orang tua dan anak sendiri. Banyak sekali saya rasa contoh-contoh yang sudah ada tentang hal ini. Bagaimana orang tua menjadi teman bagi anak-anak remaja dan mereka mulai melihat bagaimana ada kebutuhan di sana-sini, bagaimana anak-anak juga mengalami stres, bagaimana anak-anak juga mengalami dilema ketika memikirkan tentang beberapa hal, dan bagaimana orang tua berperan sebagai orang tua dan berperan sebagai teman di usia remaja ini, berperan sebagai teman dari anak-anak mereka sendiri untuk mereka memproses, berdoa bersama, menyemangati, memberkati anak-anak, dan ya mendengar, ada di sana. Ketika anak-anak mengalami kesulitan, ketika anak-anak mengalami down, ketika anak-anak bahkan frustrasi, menangis, orang tua ada di sana. Dan inilah yang indah ketika masa pandemi ini mengizinkan ada satu momentum di mana orang tua bisa mengambil alih, mengambil kembali tugas atau peran tanggung jawab utama mereka sebagai pendidik utama dari anak-anak. Yang setelah sekian lama ini mereka outsourcekan kepada sekolah. Jadi sekolah mempunyai peran yang baru di dalam masa pandemi ini, khususnya dengan orang tua sebagai pendamping orang tua, partnernya orang tua. Jadi orang tua yang utama, sekolah yang menjadi partnernya dari orang tua. Dan itu yang pertama. Banyak sekali juga sekolah-sekolah yang membuat proyek-proyek sederhana. Ketika ada pelajaran mengarang, mungkin yang diwawancarai adalah orang tuanya sendiri. Ketika ada pelajaran tentang menanam, yang menjadi pembimbing adalah orang tuanya sendiri. Gimana kalau orang tuanya nggak bisa? Sama-sama lihat di internet, sama-sama belajar. Hal-hal ini sangat-sangat menggembirakan saya rasa. Dan sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa, para ayah, para ibu, papa, mama, orang tua mengatakan kami siap, kami ingin menjalankan rancangan Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami. Kami akan mengambil kembali tanggung jawab utama dari pendidikan anak-anak kami, yaitu kami sebagai pendidik utama. Itu yang pertama. Jadi tetap menanam, tetap menabur benih pada masa kekeringan. Pada saat pandemi, kita terus mencari celah, mencari dari sekian banyak kesulitan-kesulitan, halangan, rintangan, kita tetap mencari apa yang menjadi momentum untuk kita bisa manfaatkan, untuk kita mengembalikan rancangan Tuhan untuk pendidikan supaya berjalan di dalam pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, saya ingin sharingkan tentang bagaimana di Mazmur 127, di situ jelas ada satu rancangan Tuhan tentang pendidikan, bahwa anak-anak itu seperti anak panah. Anak panah di tangan pahlawan yang dilesatkan ke medan perang. Dan kalau kita membaca secara utuh 5 ayat itu, bukan hanya ayat 4, tetapi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat yang barusan saya kutip, dan ayat kelima, di situ jelas bahwa konteks dari rancangan Tuhan bagi anak-anak muda, anak-anak pada masa muda mereka yang diibaratkan sebagai anak panah di tangan pahlawan yang adalah
kita semua, guru-guru, orang tua, bahkan pendidik utama, itu adalah konteksnya adalah rumah dan kota. Dan ketika kita bicara tentang rumah dan kota, di konteks Mazmur 127, ini bicara tentang masyarakat. Bicara tentang bagaimana Tuhan mempunyai desain, rancangan untuk pendidikan di mana anak-anak sejak masa muda mereka, itu seperti anak panah yang bisa berkontribusi di dalam masyarakat. Jadi, hal ini belum bisa terjadi secara maksimal sebelum masa pandemi karena ketika tatap muka, biasanya kecenderungan yang ada adalah guru di sekolah mengajar dengan materi yang banyak sekali, yang sangat lebar, yang sangat dalam untuk bisa anak-anak mengerjakan ujian atau tes dengan baik. Tetapi di masa pandemi, itu semua tidak mungkin terjadi. Karena guru tidak bisa tatap muka dengan anak, maka lewat mungkin Google Meet, mungkin lewat Zoom, mungkin lewat platform-platform yang lain, tetapi tidak bisa diperlakukan sama dengan sebelum pandemi bahwa anak-anak proses pembelajaran mereka hanya dipenuhi oleh materi-materi. Itu tidak akan bisa. Maka juga ada kelonggaran dari pihak-pihak seperti pemerintah, dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Ada kelonggaran untuk menyesuaikan bentuk pendidikan sehingga pendidikannya, proses pembelajarannya benar-benar bisa berjalan dengan maksimal. Dan inilah yang ditangkap oleh banyak sekali pendidik, terutama di sekolah-sekolah Kristen, yang mengerti rancangan Tuhan tentang pendidikan. Bahwa anak-anak mulai dari masa muda mereka bukan hanya duduk di bangku sekolah untuk menerima pengetahuan. Bahasa yang umum adalah menimba ilmu. Sementara itu ilmunya nanti saja dipakai waktu masa depan. Ketika sudah masuk ke dalam masyarakat, bekerja, mengambil peran-peran di masyarakat. Saya rasa rancangan Tuhan bukan seperti itu untuk bidang pendidikan. Bahwa rancangan Tuhan adalah anak-anak sejak pada masa muda mereka, seperti anak panah, yang dilesatkan, diasah, ya, tapi juga dilesatkan ke bidang-bidang pengaruh di masyarakat. Dan ini terjadi. Banyak sekolah yang sudah mengintegrasikan di dalam pembelajaran mereka proyek-proyek transformasi yang di mana anak-anak mulai diajak untuk melihat permasalahan. Ada banyak sekolah juga yang melihat bahwa orang tua mempunyai mungkin kesulitan, kendala di dalam ekonomi mereka. Salah satu yang anak-anak bisa lakukan adalah dengan salah satunya menanam sayur sambil belajar tentang tanaman, sambil belajar tentang kedisiplinan, bagaimana merawat makhluk hidup, salah satunya adalah tanaman. Bagaimana mereka mulai menanam sayur dan sayurnya mereka bisa panen sendiri. Paling tidak lumayan, meskipun hasilnya tidak banyak, tapi paling tidak mereka berkontribusi untuk keseharian keluarga mereka. Dan itu baru hal yang mungkin tidak terlalu signifikan, tetapi kita sangat apresiasi hal yang seperti itu. Ada hal-hal yang juga lebih signifikan, saya rasa ketika guru mulai benar-benar berpikir, mulai bersyafaat tentang apa yang menjadi kebutuhan atau masalah di dalam masyarakat yang mereka bisa ambil peran untuk mengkontribusikan sesuatu. Mengajak anak-anak, mengajak murid-murid untuk melakukan sesuatu. Salah satu cerita berasal dari sekolah, salah satu sekolah yang berkolaborasi dengan organisasi tempat saya melayani di Filipina, di mana salah satunya adalah mereka melihat bahwa supir angkot itu adalah salah satu orang yang kurang dihargai di dalam masyarakat. Maka ketika mereka bersyafaat, murid-murid bersyafaat, apa yang bisa mereka lakukan tentang hal ini? Mereka ingin mengapresiasi supir angkot. Jadi mereka menuliskan lewat pelajaran bahasa, mereka menuliskan puisi, lewat pelajaran agama mereka menuliskan doa, lewat pelajaran memasak mereka memasak sesuatu, snack, lewat pelajaran seni mereka menjahit handuk, mereka jahit dengan tulisan-tulisan yang menginspirasi, bahkan mengapresiasi. Dan satu hari sebelum pandemi, anak-anak turun ke jalan, lalu mereka seperti biasa mereka naik angkot, dan di sana anak-anak mungkin 50%, 70% bahkan anak-anak ke sekolah naik angkot. Dan mereka naik angkot seperti biasa, dan mereka memberikan bingkisan dan mengatakan kalimat-kalimat yang mengapresiasi, yang mewakili isi hati Tuhan tentang siapa identitas atau harga diri atau nilai diri dari supir angkot tersebut. Dan banyak supir angkot yang sangat tersentuh
Bahkan mereka menempelkan doa di kaca kendaraan mereka, di kaca depan, supaya mereka terus ingat bahwa Tuhan juga mengasihi mereka, bahwa Tuhan menghargai mereka. Meskipun masyarakat mungkin pada umumnya tidak menghargai mereka, memandang rendah mereka, tetapi Tuhan menghargai mereka. Dan pesan ini disampaikan melalui anak-anak, bahkan dari kelas SD sampai kelas SMP dan SMA. Dan ini sangat mengharukan, sesuatu yang sangat powerful, sesuatu yang sangat signifikan, mengubah wajah sebuah kota, paling tidak di dalam sektor ini. Dan ada hal-hal yang lain yang mereka juga lakukan. Pada saat pandemi, mereka mengamati bahwa pemakaian masker mungkin kurang tepat oleh banyak orang. Mereka memakai masker, tetapi maskernya sering turun, jadi hanya sampai segini saja, hanya sampai mulut saja, tidak sampai menutupi hidung. Maka mereka melihat hal ini dan mereka ingin mengkontribusikan sesuatu. Mereka lihat di sosial media sudah banyak, tetapi katakanlah masyarakat secara umum belum bisa mengakses sosial media seperti apa. Bahkan mungkin cenderung yang usianya lanjut, mungkin yang tidak terbiasa menggunakan masker dan menggunakan masker secara salah. Maka mereka menuliskan, anak-anak SMP, anak-anak SMA, menuliskan cara menggunakan masker. Dan mereka kemas itu dengan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti. Dan mereka kembali berkolaborasi dengan supir angkot yang mereka sudah berteman, sudah ajak berteman, sudah cukup lama karena proyek yang sebelumnya. Mereka minta izin untuk menempelkan selebaran itu, cara memakai masker dengan baik dan benar di angkot-angkot, mungkin di kaca, mungkin di tempat duduk, hanya untuk mengingatkan, pakailah masker secara benar. Dan mungkin orang banyak ingin memakai masker secara benar, tetapi tidak tahu caranya. Dan inilah yang bisa dikontribusikan oleh anak-anak, bahkan pada masa muda mereka. Jangan kita menganggap rendah mereka, bahwa mereka hanya bisa berkontribusi nanti setelah mereka punya kerja, mereka masuk ke dalam dunia nyata, di dalam masyarakat. Mereka sekarang sudah ada di dunia nyata. Dan kalau kita tidak melatih mereka untuk berkontribusi sekarang, maka nanti mereka juga tidak akan mempunyai kebiasaan, tidak terbentuk di dalam diri mereka untuk berkontribusi sebagai garam dan terang dunia. Jadi tidak heran orang-orang banyak yang hanya bekerja bukan untuk berkontribusi, tetapi hanya untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Satu contoh lagi tentang bagaimana anak-anak di masa mudanya kita bisa ajak melalui dunia pendidikan, kita bisa ajak untuk berkontribusi secara signifikan menjadi garam dan terang, memberikan dampak atau transformasi di masyarakat. Salah satu contoh yang lain saya bawakan dari Indonesia, dari Pulau Rote. Ada satu sekolah di sana yang mengambil tanggung jawab untuk keberadaan satu desa di mana Tuhan sudah tempatkan mereka di sana. Di sana banyak hal yang mereka lihat ketika mereka bersyafaat, apa yang membuat hati Tuhan sedih, apa yang menjadi pergumulan Tuhan sendiri, apa yang merisaukan hati Tuhan. Karena Tuhan memberitahukan apa yang dia ingin lakukan kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Dan anak-anak SD di sana, bahkan TK, mulai sejak kecil mereka diajak untuk menangkap apa yang merisaukan hati Tuhan. Dan itulah yang menjadi urusan mereka. Saya ingin ambil satu referensi dari Lukas 2 ayat 49, bahkan mungkin sebelumnya sampai yang terakhir yaitu ayat 52, di mana di sini Yesus umur 12 tahun menjadi teladan bagi seharusnya bagi kita semua, bahkan bagi anak-anak SD, bahkan anak-anak TK, bahkan untuk kita semua yang dewasa sekalipun, bahwa dia fokus untuk mengurusi urusan Bapa. Jadi Lukas 2 ayat 52 ini adalah satu ayat yang sangat umum menjadi referensi para pendidik. Ayat 52 berkata, maka Yesus bertumbuh secara fisik, secara intelektual atau hikmat, secara hubungan dengan Tuhan, secara hubungan dengan manusia, dia bertumbuh di dalam keempat hal itu. Tetapi yang kita jarang lihat, apa konteks pertumbuhan itu, apa sebab dari pertumbuhan ini. Yang kita perlu lihat adalah di ayat ke-49 ketika Yesus berkata, bukankah aku harus mengurusi urusan Bapakku. Di terjemahan bahasa Indonesia mungkin dikatakan bukankah aku harus berada di rumah Bapakku. Tetapi saya rasa ada terjemahan yang menjelaskan hal ini secara lebih gamblang, yaitu bukankah aku harus mengurusi urusan Bapakku. Dan inilah Yesus umur 12 tahun, kelas 6 SD, kalau kita kontekstualisasikan ke zaman sekarang. Dia bahkan rela ditinggal oleh ayah ibunya, bahkan rombongan keluarganya, hanya untuk berada sendiri di Bait Allah pada saat itu. Mereka yang ada di sana
Yesus tidak kenal secara dekat karena hanya satu tahun sekali Yesus akan pergi ke Bait Allah. Tapi Yesus nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena fokusnya adalah untuk mengurusi urusan Bapa. Dan dia bertanya-jawab dengan orang-orang pemuka agama, orang Farisi, dan lain sebagainya di sana untuk memperkenalkan siapa Bapanya. Maka dari itu dia sudah mengatakan menyapa Tuhan dengan panggilan Bapa. Karena memang Tuhan adalah Bapa. Dan itulah yang dia terus lakukan pada saat dia berusia 30 tahun pun, itu yang dia lakukan. Sayang dia mendapat respon yang sangat berbeda ketika dia berusia 12 tahun dengan ketika dia berusia 30 tahun. Ketika berusia 12 tahun, dia dianggap anak yang luar biasa, anak yang mempunyai banyak hikmat, banyak yang tercengang, terkagum-kagum dengan hikmatnya Yesus. Tetapi pada saat dia berusia 30 tahun, dia tetap melakukan yang sama. Dia mengatakan, bukankah makananku adalah melakukan kehendak Bapakku atau kerinduan Bapakku. Lalu ketika pengaruhnya sudah besar, ketika dia berusia 30 tahun, dia bahkan dibenci oleh pemuka-pemuka agama karena dia dianggap akan mengubah status quo, mengubah apa yang sudah nyaman bagi pemuka-pemuka agama tersebut. Tapi kita mau kembali ke Yesus usia 12 tahun. Bagaimana fokus dia adalah mengurusi urusan Bapa. Nah, ketika kita balik ya ke sekolah yang di Rote ini, bagaimana anak-anak di sana diajak untuk melihat apa yang Bapa sedang urus di desa mereka. Salah satunya adalah tentang pertanian. Pertanian adalah sesuatu yang sektor yang cukup baik di desa ini beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, tetapi karena sungai menjadi kering, banyak pohon ditebang, sudah tidak bisa menyediakan air yang cukup buat pertanian. Tetapi ada guru-guru di sana yang mampu untuk mengelola lahan dengan bahkan air yang sedikit sekalipun, mereka mampu mengelola lahan. Dan inilah yang ditularkan kepada anak-anak, dan anak-anak diajak untuk mengurusi urusan Bapa. Dan luar biasa, di kebun sekolah sudah ada sayur-sayur yang melimpah, bahkan sayur-sayur ini dibeli oleh tetangga-tetangga sekolah yang adalah orang tua dari anak-anak, karena mereka sendiri tidak bisa memproduksi sayur sendiri yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu mereka lakukan itu. Jadi sekarang anak-anak sedang mengusahakan bagaimana lahan-lahan kering bisa tetap dimanfaatkan, diolah, mengembangkan apa yang menjadi potensi daerah itu. Mimpi mereka adalah bagaimana desa ini bisa mencukupkan kebutuhan sayurnya sendiri. Dan saya rasa inilah yang menjadi urusan Bapa. Jadi anak-anak SD pun belajar menanam, bukan hanya belajar dari buku, ya perlu belajar pengetahuan, perlu belajar keterampilan, tetapi mereka belajar bagaimana mengaplikasikannya itu dan bagaimana berkontribusi. Ada banyak sektor-sektor yang lain yang sekolah di Rote ini juga geluti, juga urusi, karena itu juga merupakan urusan Bapa. Salah satunya tentang ketersediaan air. Bagaimana mereka belajar geografi, geologi, mereka belajar lapisan air tanah, bagaimana mereka akan mengusahakan itu. Salah satunya juga dengan membuat tadahan buat air hujan, yang sebenarnya musim hujan di sana juga nggak terlalu panjang. Jadi ini yang luar biasa di masa pandemi ini. Bagaimana anak-anak bisa dibebaskan dari beban yang terlalu berat untuk belajar secara akademis saja, tetapi mereka sekarang bisa diajak untuk mengurusi urusan Bapa, untuk melihat apa yang mereka bisa kontribusikan sesuai dengan rancangan Tuhan untuk masyarakat. Jadi saya ingin menutup sharing saya dengan dua hal ini. Tetap menabur benih, bahkan pada masa pandemi. Khususnya untuk teman-teman yang bergelut di dunia pendidikan, terus ajak orang tua, itu yang pertama. Terus ajak orang tua untuk terus melihat apa rancangan Tuhan di dalam dunia pendidikan. Mereka bisa berkontribusi apa sebagai pendidik utama bagi anak-anak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, benih yang kita bisa tabur di masa pandemi ini. Bagaimana anak-anak bisa kita ajak untuk mengurusi urusan Bapa, berkontribusi secara nyata, menjadi garam dan terang untuk masalah di tengah-tengah masyarakat. Mungkin sekarang masalahnya pandemi. Pertanyaannya, apa yang kita bisa lakukan? Banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang anak-anak bisa lakukan? Mungkin orang dewasa cukup sibuk, tetapi anak-anak mempunyai energi, mempunyai kekuatan, mempunyai semangat yang mungkin melebihi orang dewasa. Karena mereka masih sangat-sangat polos, dan di dalam kepolosan mereka, mereka bisa tangkap kehendak hati Bapa, hati Tuhan sendiri dengan lebih jelas. Dan ini dua hal yang saya terus dorong buat teman-teman di sekolah, dimanapun itu, di seluruh dunia. Dan saya mau tutup dengan dua hal ini. Terus kita berjuang, terus kita berpartner dengan Bapa, karena dia terus menciptakan sesuatu. Dia terus membuat segalanya baru. Dan
Saya ingin tutup dengan satu ayat di Roma 8 ayat 28, di mana dikatakan, dalam segala hal Tuhan turut mengerjakan sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, bagi mereka yang tahu tujuan Tuhan, tahu rancangan Tuhan, dan ingin mengerjakannya di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, mempelai Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh sangat diberkati di dalam acara KTT kali ini. Karena dalam KTT kali ini kita mendapatkan banyak berkat lewat apa yang disampaikan oleh Pak Edward Cahyono, di mana beliau dipakai Tuhan, dilengkapi Tuhan dalam dunia pendidikan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Edward Cahyono kali ini sesuatu yang luar biasa. Bagi orang lain, pandemi merupakan musibah. Bagi orang lain, pandemi mungkin merupakan keadaan yang paling sulit. Tetapi dunia pendidikan justru mengalami terobosan dan menemukan terobosan-terobosan baru di tengah-tengah pandemi ini. Itulah kurang lebih yang Ibu Bapak peroleh dari apa yang Pak Edward Cahyono sampaikan kali ini. Bahwa lewat pandemi ini, pola pendidikan yang harusnya didominasi orang tua ini secara perlahan-lahan dipulihkan oleh Tuhan. Selama ini pola pendidikan orang tua menyerahkan kepada gereja, kepada guru sekolah minggu. Pola pendidikan selama ini orang tua menyerahkan kepada lembaga pendidikan, baik tingkat playgroup, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Orang tua pasrah bongkoan. Tetapi lewat pandemi ini, orang tua dipaksa oleh kondisi, orang tua dipaksa oleh keadaan, terlibat aktif di dalam pendidikan anak. Dan salah satu berkat di tengah-tengah pandemi bagi dunia pendidikan adalah bagaimana peran orang tua sebagai pendidik utama betul-betul dipaksakan oleh keadaan, dipaksakan Tuhan, sehingga orang tua memiliki peranan yang jauh lebih. Dan inilah sebenarnya cikal bakal pola pendidikan sejak dari Alkitab zaman dulu, itu yang seharusnya. Ya, coba kita mau belajar sedikit dari keluarga Manoah. Manoah adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Dan pada waktu Manoah mau mendapatkan seorang anak bernama Simpson, Manoah berdoa kepada Tuhan. Intinya kurang lebih di apa yang dikatakan Manoah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berikanlah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak-anak yang akan lahir itu. Jadi artinya begini, Manoah tidak menyerahkan pendidikan Simpson kepada gurunya. Tapi Manoah mau belajar dari seorang nabi agar supaya dia tahu bagaimana cara mendidik Simpson. Memang kita melihat bahwa ending kehidupan Simpson itu tragis. Tetapi maksud saya gini, Manoah telah berhasil mendidik Simpson menjadi seorang nasir seperti yang Tuhan inginkan. Artinya apa? Manoah telah berhasil mendidik anaknya sedemikian rupa. Sekali lagi, Manoah tidak menyerahkan pendidikan anaknya kepada nabi, kepada orang lain. Tetapi dia belajar kepada nabi tentang bagaimana mendidik anaknya. Dan inilah yang disampaikan oleh Pak Edward Cahyono tentang pola pendidikan. Pelan-pelan sekarang dipaksakan oleh keadaan, dipaksakan oleh pandemi untuk setiap orang tua memiliki peran sebagaimana yang Manoah lakukan. Bapak Ibu perhatikan, doa Manoah tadi bukan meminta nabi datang mengajari Simpson, bukan. Tapi nabi datang mengajari Manoah dengan istrinya untuk bisa mendidik. Sebelum pandemi saya adakan seminar di Bandung. Seminarnya pada waktu itu adalah mempertemukan orang tua di gereja dan mempertemukan guru sekolah minggu. Saya sampaikan bahwa orang tua dan guru sekolah minggu itu mesti satu paket dalam mendidik anak. Orang tua tidak bisa pasrah bongkoan kepada guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu tidak bisa terlepas dari orang tua. Jadi guru sekolah minggu sama orang tua satu paket bagaimana mendidik. Oleh karena itu kita sangat bersyukur karena dalam KTT kali ini Pak Edwan yang dipakai Tuhan dalam dunia pendidikan, termasuk beliau juga menjadi seorang yang membantu kita di sekolah kita di Betani dan memberikan banyak inspirasi bagi kita.
bahwa di tengah-tengah krisis, anak-anak Tuhan tidak boleh goyah, tidak boleh takut, tidak boleh cemas. Sebab selalu saja di tengah-tengah krisis, selalu akan ada terobosan. Artinya begini, masa krisis adalah masa miliknya anak Tuhan. Tanpa krisis, Yusuf tidak jadi apa-apa. Tanpa krisis, Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego juga tidak jadi apa-apa. Jadi mari kita di tengah-tengah krisis oleh karena pandemi ini, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita menerima terobosan-terobosan baru secara khusus lewat dunia pendidikan. Kiranya apa yang Bapak Ibu dengar lewat Pak Edward Cahyoni akan sangat memberkati dan menjadi inspirasi. Kalau perlu jangan dengar satu kali, mungkin bisa dengar dua kali, baru dengar tiga kali. Supaya semua sadar bahwa orang tua itu adalah pendidik utama dalam pendidikan anak-anaknya. Kita mau berdoa bersama-sama, biar apa yang kita dengar ini betul-betul memberkati kita semua, dan Pak Edward juga diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mensyukuri dengan kehadiran hambamu Pak Edward Cahyono dalam dunia pendidikan. Karena engkau telah melengkapi hambamu ini di dalam karunia pendidikan ini. Dan beliau sekarang membagi kepada kami semua betapa pentingnya pendidikan, dan peran utama itu harusnya adalah orang tua. Kata Tuhan, kami mensyukuri, kami tidak berkeluh kesah, kami tidak bersungut-sungut dengan pandemi ini. Tapi kami mau belajar memanfaatkan pandemi ini sebagai orang tua, kami mengambil alih kembali apa yang dulu kami serahkan kepada dunia pendidikan, apa yang dulu kami serahkan kepada sekolah minggu. Sekarang kami mengambil bagian yang utama, seperti yang dilakukan Manoah dengan istrinya, untuk mengambil peran utama dalam pendidikan Simpson anaknya, dan suatu kali kelak Simpson betul-betul menjadi seorang nasir seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah semua kami, mempelai Kristus yang mengambil bagian dalam acara ini, semua ibu bapak dan saudaraku diberkati oleh Tuhan. Pak Dewa Cahyono juga terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dunia lewat dunia pendidikan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan memberkati semua orang yang dengar, yang memperhatikan KTT ini, dan ibu bapak semua diberkati. Biarlah semua kami, anak-anak kami juga, mendapatkan terobosan-terobosan baru di tengah-tengah segala keadaan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah kewalahan menolong kami, dan Tuhan sekarang sedang merancang kebaikan di balik semuanya ini. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.